Woi, siapa yang pakai akun gua, goblok? Oh ya tuh anjing yang login akun gua siapa sih, kon? Nen. And then you'll die. Halo guys, balik lagi di channel gue, William Gadget. Nah, di video kali ini gue bakal bikin konten lagi nih, coy. Nah, jadi di video kali ini gue tuh pengen ngerjain temen gue, coy. Ngerjain temen gue, ya. Ini kalian tahu lah mungkin ya, si Asep, coy, si editornya Leda. Ini dia tuh lagi live ya, lagi live FT. Nah, gue tuh pengen ngerjain dia, coy. Iya kan? Nih, dia lagi online banget, coy. Jadi gue tuh pengen ngerjain dia, gitu. Boy. Nah, soalnya pas gue ngecek live-nya tuh, dia tuh lagi main FT. Makanya gue sekalian aja lah gue kerjain, ya kan? Soalnya dia tadi nge-whisper gue, cuy. Dia nantangin gue, cuy. Tuh, William main tidak, main apa cuy, FT. Gak dulu cuy, lagi ngonten, si paling ngonten, buy one, ayo. Eh, kita ditabrak nih, kan. Kita tabrak, cuy, pas dia lagi FT kita tabrak, cuy, oke? Okay? Bentar, kita cek live-nya dulu, cuy. Oh, belum ini, cuy, dia belum masuk ke room, cuy. Sabar, tunggu dia masuk ke room dulu, baru kita tabrak akun dia, cuy, ya. Nanti kita mainin gitu kan, pas kita tabrak kita mainin, cuy. Sabar, kita pantau dulu nih. Oh, kita ganti akun dulu dah, biar kita siap-siap login, cuy. Jadi kita siap-siap login, cuy. Sabar. Lagian dia nantangin gua gitu kan. Mumpung gua tuh masih apa ya, masih bisa login di akun dia, cuy. Dulu kan gua kan pernah dipinjemin sama dia tuh akunnya kan. Oke lah, kita ganti akun dulu, cuy, ya. A few inches later. Oke, kita udah login di akunnya si Asep, cuy, ya. Kita udah login, tinggal nunggu aja dia masuk dalam game, cuy. Nanti dia masuk dalam game langsung gua tabrak, ya kan, biar dia kesel gitu. Lagi ada nantangin gue gitu, kayak nantangin Biwon gitu. Macam-macam si Asep ini. Apa cok, kita tungguin dulu ya. Ini gue sambil nontonin live dia, cok. Kita jadi spion ya guys, ya. Spion. Nih, nama live-nya tuh FT Pagi nih. Boss Nani Legend. Sabar cok ya, kita tunggu di dalam game dulu, cok. Supaya nggak kepental gitu. Cepat, lama kali nih. Cepat, dari tadi aku nunggu di lobby. Oke. Kita tabrak pas di pesawat atau pas dia udah terjun aja ya? Gue bingung, cok. Sabar, cok. Pas di dalam pesawat atau di turun ya? Kayaknya pas turun aja kali ya. Oh, dia mau ke Blue Zone, cok. Ini bencana gitu kan, ini bencana gitu loh. Nah, udah terjun dia, cok. Kita tabrak ya. Daryl nabrak gitu kan. Fokus dulu. Oke, siap. Gua prank lu. Oke, kita login langsung ya. Gas. Kita bisa masuk enggak ya kalau kita nabrak gini? Oh, bisa, Cok. Bisa, Cok. Mampus, kita dalam game. Dia ngamuk enggak? Meanwhile. Nani? Siapa yang login akun gua dah? Si anjing nebus game. Dah lah. Dia ngamuk, cok. Dia nabrak lagi kayaknya. Dia nabrak lagi kan? Gak bisa juga anjing. Nih si anjing nih. Aku goblok, gua ganti passwordnya anjing nih lama-lama nih. Cok, dia ngamuk, cok. Serius dah, dia ngamuk, cok. Udah. Dia ngamuk, cok. Itu ada, bang. Mas, bang. Ini bukan Asep. Si Asepnya lagi mengamuk. You champion, bro. Ditabrak kali. Bukan Asep, cuk. Ini bukan Asep. Itu si Asep cembut banget, cok. Serius dah. Dia kesel banget itu, cok. Woi, siapa yang pake akun gua, goblok? Oh ya tuh anjing yang login akun gua siapa sih, kon? Sep, satu match, Sep. Jangan ngamuk, Sep. Please. Woi, siapa yang pake akun gua ini, cok? Cok, dia enggak bisa masuk lagi, cok. Bang Asep terpulai lemah. Dia enggak bisa masuk lagi, cok. Udah ada 4 aku. Sumpah gua enggak tega, cok, sama Asep. Serius dah. Ini prank ini gila. Ini yang sih. Main bukan Bang Asep kah? Iya, bukan. Ini prank enggak ada otak sih, cok. Ini prank enggak ngotak sih, cok. Siapa yang pakai akun Asep tuh ya? Aku sama Debus doang.
Iya. Coba bang, bang on mic bang. Jangan nyuruh gue on mic. Si Hasib lagi ngamuk, Cok. Ada musuh. Ada musuh. Buset, patah-patah gue, Cok. Ada musuh. Kenapa gue patah-patah ya? Ini musuhnya mana pula? Enggak ada dia. Kayaknya bikin deh. Beneran ngamuk dia, Cok. Beneran ngamuk si Hasib, Cok. Eh, langsung. Satu. Astaga, udah kenok satu cuma malah jatuh ah. Kelarin. Ini belakang gua ganggu banget, Cok. Ya ampun, Cok. Udah kenok satu lo. Nice. Aduh, jatuh mati, tai. Lah kesalahan sambungan lagi. Ya ampun, Cok, ditabrak lagi sama si Asep, Cok. Save, please. Lagi warp, save, please. Untung gak mati. Untung kagak ke N gue, Cok. Kalau ke N gagal konten gue, kambing. Nice. Tapi asli gue gak enak sama Asep, Cok. Ini gue gak... Wah, gue jadi gak enak, Cok. Habis dah. Ngeprank ginian gak ada otak sih, Cok. Dia lagi EP kan, lagi live gitu. Bisa-bisa gitu kan, ditabrak gitu, Cok. Dia kalau nabrakin gue itu bakal patah-patah gue, Cok. Kayaknya bangkit gitu sih. Dia kalau nabrakin gue bakal patah-patah, Cok. Oh, ada musuh. Ada orang lagi. Ada nih, deh. Cepat. Ngar. TW. Karena juga ada ya. Ada gue tuh ya. Oh, ini. Di sini nih ada orang. Oh, kita rasa ya, Cok. Kita rasa. Ya ampun, Cok. Astaga. Kenapa ditabrak baliknya itu pas gue lagi war gitu loh. Sep. Aduh, bingung gue, Cok, yang lagi ngeprank siapa. Wah, kenok nih gue nih di end pasti. Woi, selamat dong. Nice. Iya, ya, ditabrak lagi, Cok. Astaga, ditabrak lagi, Cok. Gimana gue bisa masuk? Dia ngamuk, Cok. Jadi, Cok, itu Asep udah emosi parah itu, coy, gara-gara gue tabrak, Cok. Ditabrak lagi, Cok. Astaga. Oke, Nes. Dia pengen balik lagi, Cok. Kita kasih balik lagi atau enggak ya? Ini kita ngikutin mereka aja, Cok, ya. Gue bingung, Cok, mau kemana. Soalnya FT ini kan bukan ranker. Apakah akunnya dihengkir? Yoi. Hengkir. Gila, Cok, sampai dikata hengkir enggak tuh? Soalnya nih akun Nasib nih yang tahu akun dia tuh cuman dua orang kalau enggak salah, Cok, ya. Dia tuh enggak inget gitu kalau gua tuh pernah minjem akun dia. Bang Fokus kah? Enggak lah, Fokus enggak. Iya, enggak mungkin kalau Bang Fokus kah. Bukan Fokus, bukan KitKat juga, Cok. Aku sih Bang KitKat. Parah, Cok, KitKat sampai kena tuduh, Cok. Kena tabrak lagi. Aduh, udah berapa kali, Cok, kena tabrak, Cok. Udah 3 kali kayaknya, 3 kali, 4 kali. Enggak tahu juga sih gue ya. Cuman untungnya ini enggak pas lagi war, cuy. Kalau pas lagi war tuh nyesek parah gitu, Cok. Males gitu kan, lagi war malah kena tabrak. Oke, Nes, sudah balik lagi. Ini kemana nih? Belum ada musuh nih, belum ada tanda-tanda musuh nih, ya kan. Si Asep nih masih ngamuk-ngamuk cemberut dia. Tapi asli, Cok, gue enggak tega sebenarnya. Dia lagi live gitu kan, gue tabrak pas lagi FT gitu. Nanti pas kelar ini kita sogok maki pesawat aja, Cok, ya. Kita gift maki pesawat, Cok, di live dia. Supaya dia kagak ngamuk-ngamuk lagi, ya kan. Oke. Okay. Ini ngomong-ngomong kalau Asep nonton ini, gue minta maaf, Sep, ya. Gue kesel soalnya sama lu, Cok. Lu ngatain gue sih paling konten. Ya udah, gue konten aja, ya kan. Lu lagi live, gue tabrak gitu. Lain kali jangan begitu, ya. The fucker, man. Ya elah, ditabrak lagi. Mau sampai kapan, Sep? Satu match doang, please. Satu match skill banyak gitu. Sekali aja. Ada musuh kah? Lah. Ya elah, udah di end, udah kenok. Duh, kita langsung logot aja, Cok. Kita langsung logot, Cok. Kalau tinggalkan gadget lagi, ya. Supaya kita pura-pura nggak tahu, Cok, kalau dituduh, ya kan. Bahaya, kambing. Oke lah, Sep, thank you, Sep. Gue langsung logot nih. Nah, buru, Cok. Kita langsung main training, Cok. Apa ini? Cepat. Kita langsung main training, Cok. Supaya gak ketahuan, Cok. Bahaya, ya kan, kalau ketahuan. Nah,
Oke, okay, kita langsung main training aja ya. Kita pura-pura main training, Cok. Semisal ditanya nanti kita bilang main training. Oke, okay, kita udah masuk dalam training, Cok ya. Kita ngapain nih, Cok? Kita oh iya, kita sambil nontonin dia ya. Kita tonton dia, Cok. Dia apa reaksi dia ya kan? Bentar, kita tonton dulu ya. Ada Bang Gadget mana? Gadget mana? Mau bonfire enggak Bang lu ya, Jet, yang akun gua ya? William, Cok, datang langsung orangnya. Lu akun apa? Nala lu, alasan Jet. Cok baru datang dituduh. Gadget enggak sih kelihatan banget chat itu kayak mencurigakan, Cok. Kan HP kau iPhone 11 Pro Max, Jet. Oh, iya, guys, bener William sih. Woi, Jet, anjing. Goblok lu bikin gue emosi pagi-pagi. Parah sih. Jujur aja, Jet. Di sini, Jet. Nih saksi adik-adik banyak. Tadi gue emosi gara-gara lu kayak gini. Nyesel gue ke lab lu, Cok. Kena tuduh dah lah. Aku aja, William. Kamu anchor kan? Anchor pro William tuh Z, anjing. Gadget Bekasi, ya guys. William sih, Bekasi. Eh, William. Bekasi apa lagi? Wah, mau ngelabui sih, pura-pura nggak tahu sih William sih. Pura-pura nggak tahu sih, mau ngelabui sih. Target. Gadget pura-pura apa sih, guys? Yang nuduh gua Bennett. Weh, kelihatan sih William banget sih ini. Dah tuh William, udahlah keciduk kamu. Ngaku, wes ngaku. Wow, masih pesawat. Gila sih. Wah, barat ini ya, guys. Dia beneran, Cok. Beneran dia sih. Kayaknya sih. Aneh. Apakah kamu berdusta, William? Tuh, dia, Cok. Bener kan, anjing? Wah, gadget anjing. Gadget anjing. iPhone 11 Pro Max anjing. Gadget anjing. Wah, si anjing, guys. Udah gue bilang. Emosi, Cok. Anjing. Dia tahu. Cok, ternyata Cok. Dah lah. Oh, lu William anjing, gua sampai dituduh adik-adik settingan anjing. Sampai ganti PW, gadget William anjing. Iya. Yeah. Dia pinter banget, Cok. Pinter banget di sininya playing William anjing. Masuk room main. Jadi enggak ketahuan gitu training ground anjing. William, Cok. Gadget anjing. Gua gagal, Cok, ngeprank lu tabrak terus, gua enggak bisa ngeprank. Tuh, woi. Dia, Cok. Oh, jadi lu yang nabrak. Pengasuh bisa jadi konten. Lah lu bayangin lah lagi lab anjing, masa gua enggak masuk room lagi, Nani. Awas aja ya, aku kalau ketemu gadget. Enggak berani deh. Badannya tinggi anjing. Bentar. Tidak, gue jadi geprek anjing ketemu dia, Cok. Anjing ketemu kali Smackdown, tahu gak tinggi banget anjing. Oh iya, nggak berani guys, tinggi banget anjing. Gue ada geprek anjing jadi ayam nani. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting udah ngasih pesawat lah ya. Thank you ya buat William ya, sorry banget nih gue emosi toksik ya, tapi emang anjing anak ya guys ya. Sumpah guys, gue nggak tahu, sumpah demi Allah gue nggak tahu, sumpah demi Allah nggak settingan tai anjing, nggak, gue nggak tahu. Gue baru inget itu pas tadi kalian ada yang ngetik gadget, gue pernah sama dia konten tukeran akun sama dia, Cok. Gue pernah tukeran akun, gue baru inget, Cok, tukeran akun anjing. Tuh ngakak anjing, misalnya tadi tiba-tiba polos banget anjing datang ke komentar. Kan mau bonfire anjing, enak banget ngomong Bang mau bonfire apa sih anjing. Kita upload gak adik-adik? Upload dalan, suruh upload. Apa-apa upload. Prank no settingan, the real no settingan anjing. Tapi ekspresi aja tadi real banget, Cuk. Iya real banget. Gue nggak pernah gitu ya, Soya. Nggak pernah ngamuk segitu anjing. Biasa gue kalau ngamuk gue gak biasa lagi anjing, ngamuk iseng doang. Later. Oke, tadi kita udah ngasih dia pesawat, Coy, ya. Jadi dia tuh udah tahu gitu kalau gue yang ngebajak akun dia, Coy. Gila sih, gue sampai apa ya, gak enak juga, Coy. Dia sampai fitnah orang gitu kan yang komen itu di live dia. Kita invite langsung aja lah ya, kita invite langsung, Coy. Apa reaksi dia ya kan? Assalamualaikum. Woi. Gimana, enak gak?
rasanya dibajak. Anjing lu. Pulang di live streaming lu ngapain bajak-bajak punya gua? Gua enggak tahu. Sumpah banget gua sama lu. Sampai ngamuk-ngamuk dia, Cok. Semua kebun binatang disebut sama dia. Ya bisa ya, orang enggak tahu apa-apa cerita lo gini yang kesel lah. Live streaming lagi FT. Lagian lu ngatain gua si paling konten, ya udah gua kontenin juga lu. Kata gua. Lah, gua kan cuma ngatain doang, tapi lu nyakitin anjing lu. Enggak seneng gua, yo. Tapi tetap kita. Tapi ini kan ya awal-awal tuh lu kagak tahu kan kalau gua yang bajak. Lu ngiranya siapa? Si Kit-Kit. Si Debus, Cok. Oh, Debus. Si Debus, ya kan. Sampai marah-marahin Debus. Ya, bukan. Karena lu sampai overthinking nyalain orang lain, anjing. Lu sampai salah-salahin langsung di WA tuh. Nyalain si Kit-Kit, nyalahin si FDW, semuanya nyalain. Oh, tapi iya, Cok, yang piwap, Cok, banyak banget yang bilang Bang Leda kali, FDW. Bang Leda nyalahin, semua disalahin. Piwer emang. Sampai dicek-cek lokasi, Cok. Bangke, bangke. Tapi gua tuh ketahuan lu di sini nih. Gua tahu lu tuh gara-gara lihat cek lokasi kan. Lagi login di iPhone 11 Pro Max, gua yakin lu banget soalnya lu pakai iPhone 11. Tapi awalnya lu enggak tahu, Cok. Awalnya lu enggak tahu karena ada viewer aja yang ngingetin. Tapi viewer ngingetin dia itu kayak iPhone 11, Bang. Jadi tahu gua. Ah, Bang, kecok Cok, viewer, Cok. Itu gua pantau, Cok, live lu dari awal. Gue kaget banget sumpah, cuy, itu gue kira ada ngehack atau gimana ya. Gue langsung ganti ID PW, langsung ganti PW, buru-buru. Ya, yang gue keselnya gue lagi main nih. Gue main di emulator kan, FT-nya tuh emulatornya di blok, gak bisa masuk, anjing. Oh iya, lu tabraknya di HP ya? Gue langsung tabrak di HP, inisiatif, tabrak di HP, baru juga ngekill satu, masuk lagi si anjing, terus aja gitu. Cuman gue kesel sendiri juga, Cok. Gue tiap lagi warm lu tabak balik. Kenok mulu gue. Ya, jadi gimana rasanya, enak gak sih gitu? tapi masih mending ditabak pas lagi di pesawat, Cok. Daripada lagi warm, Cok. Bayangin 3 kali kambing. Kata gue, udahlah gagal ini, Cok. Cuman nanggung lah. Itu pranknya gila sih, Cok. Itu udah bener-bener kayak, wah, ngeprank banget sih itu. Sampai pikir pada bilang settingan anjing itu real, anjing. Gua sampai kesel, anjing. Lah lu aja sampai toksik kebun binatang, Cok, semua disebutin. Mana ada settingan? Gua pertama kali marah-marah gitu, Cok, di live streaming tuh. Biasanya tuh kalau udah marah tuh kalau misalnya ini bercanda gua marah, cuman biasa lagi gitu. Ini sampai kesel ke tulang-tulang, anjing. Gua enggak kalian lihat ekspresi lu, Cok. Astaga, kata gua si Asep sampai lesu. Kagak ada ekspresi lagi. Gua udah panik banget, Cok, itu sumpah. Soalnya akun gua cuma satu-satunya. Ya kalau di login orang lagi main tuh gimana sih rasanya, enggak enak banget. Iyalah, Cok. Auto panik. Yaudahlah, gua minta maaf ya. Lu maafin enggak nih? Iya, gua maafin, slow. Iya, kalau gua ngasih bonfire doang mah mana dimaafin, Cok? Maafin lah. Oke. Lain kali jangan begitu ya. The fuck, man. The fuck, man. Ya udah, Cok, gue duluan ya. Oke, Cok, thank you, Cok. Ini gue upload enggak apa-apa? Enggak apa-apa, Cok. Ya udah. Yang penting mah apa namanya? Akun gue udah bisa dipakai lagi. Yang penting akun lu tuh bukan siapa-siapa, Cok, yang make, ibaratnya gitu kan. Kenapa-napa? Pokoknya yang gue kasih akun itu yang gue kenal aja. Ya udah. Gue duluan ya. Oke. Yo. Oke lah, gitu aja konten kali ini. Semoga kalian suka, Cok, ya. Intinya ini prank enggak ada otak, Cok. Kita sampai bikin orang ngamuk lagi live, ya kan, kita ganggu. Those you love. Mana lagi FT pula, ya kan. Siapa yang enggak kesel? Jadi lah, gitu aja. Yuk. Bye.